Apapun kondisinya, tetap dukung Indonesia. Kenapa sih layarnya dipasang kayak gitu? Nyaho, halo guys, balik lagi sama aku. Video video kali ini ya, bareng Rexan Rizal Muk. Lagi guys, dari video kali ini ya, judulnya adalah Padahal Mukanya Kayak Orang Bener. Ini pasti mukanya tuh kayak orang yang biasa aja, maksudnya kayak orang yang pemikirannya normal, tapi kelakuannya kayak di luar nalar gitu loh maksudnya guys. Oke, jadi gak perlu lama lagi, let's go. Oke, kita mulai sekarang guys, kita play. Yo. Gimana kabarnya kalian sobat-sobat konser? Gila ya, 2 minggu itu tuh rame banget. Biasa orang-orang kita kan emang euforianya tinggi, anak konser banget. Makanya gak bisa tuh kalau ada konser dikit, rame dikit, gak bisa kalau gak ikut. BMTH ada, Coldplay ada. Ada. Masing-masing konser nih ada aja gitu. Yang BMTH berhenti di tengah-tengah gara-gara stage-nya goyang dembre. Mungkin emang standarnya bukan konser metal kali cu, tempat kita. Mungkin ambiar tuh, udah paling bener. Lagi sih cu, gak ngeliat kekuatan bocil drone gitu. Wah, sekali mulai mospit, gak ada yang muter-muter. Kemarin ngeliat juga goyang dikit aja panggungnya. Yang Coldplay berjalan lancar, aman gak deh? Nggak. Bahkan menurut berita Dinas Pariwisata, kita tuh dapat keuntungan 1 sekian T. Bagus tuh, dari konser pendapatan negara tuh meningkat. Pendapatan negara meningkat, pendapatan warganya juga iya. Ada? Iya, ini 15M tuh. Kalau nyekemin temen kan berapa sih coba lu cok? Cepet gitu. 15M ini bukan scam lagi nih. Padahal kelihatannya mbaknya baik gak sih cok? Gak oknum pejabat, gak oknum anggota dewan. Gak oknum ya tapi ya, gak oknum rakyat jelata kok hobinya nih punya. Udah gak tahu ya, gimana ya. Kayaknya cuma memang semuanya aja, memang sifat manusia begitu kali ya serakah. Makanya udah paling pas tuh hidup tuh sederhana, bersyukur. Lu kalau ya, bersyukur apa yang lu punya tuh udah cukup pasti. Gak ada keinginan tuh ada konser di 15M. Gak ada. Apalagi sampai kepikiran aku pindahin dulu deh. Gak ada kan? Gak ada. Zaman sekarang penampilan kalem dan elit gak jamin ya. Padahal ya, berhenti di tengah-tengah waktu BMTH kemarin juga akhirnya jadi mereka liburan ke Bali. Kalau ditanya juga Mama Oliver kesel gak ke Indo? Enggak, mereka bilang gak kesel. Ada salah satu berita yang gue baca di Twitter, mereka bakal balik lagi tahun depan. Tapi masih wacana dia doang. Oh. Mama Angkris juga, walaupun ya, kayak tadi tuh ada mbak-mbak baik tapi nipu, nyantai mancing. Nyekel lagi. Hei, kok parkir kerja tendang dasi? Parkir tengen ini jadi biasa ya. What? Kok iso? Gak tau. Kok iso ya? Malah optimus aja. Optimus aja rumah. Bang. Mungkin kebalik dia. Harusnya kan kaki dulu, tangan dulu, baru pala nongol. Terakhir Optimus Prime ini salah nih, salah setting nih. Salah pencet tombol nih. Palanya dulu nih, nyungsep. Gak hedon bang. Kalau gak ganteng ya minimal motornya hedon. Gue pengen lihat sini. Oke. Gue lagi nyari nih bautnya apa-apa yang gak kelihatan gue. Oke. Okay. Standar baru keluar gak ada pelat ini. Landas 20. Rezeki pusat di depan rumah. 21. Apaan tuh? Manggilnya gitu banget. Tadi waktu pusat ada suara loh. Giliran ngambil barang orang. Kayak sengaja gitu. Bang, lu punya istri berapa? Aku punya 2 istri. Satu yang kaya karena aku perlu banyak uang. Dan satu yang cantik untuk ngen. Realistis banget nih istrinya nih, gimana sih cowok tuh dirawat loh bukan dirusak loh. Bisa-bisa dia suruh ngerawat 2 istri kan rusak banget ya, rusak banget ya. Berarti cuma satu-satu aja. Satu aja capek loh, dia suruh ngurusin 2 loh. Selamat sore sobat-sobat pengangguran yang tidak bekerja, yang tidak ada pendapatan, tapi ya, hidup sampai sekarang. Tetangga pun bingung ya. Semangat terus, ya kan? Tapi benar loh, cok.
Orang tuh kan kadang pada ngeluh ya, ya Allah aku udah umur segini belum apa-apa. Eh santai, kita yang masih bisa survive, masih bisa bertahan, masih bisa hidup sampai sekarang tuh orang-orang pilihan. Walaupun kadang okay. pilihannya ada yang pilih jadi susah, ada yang pilih jadi kaya. Kan soal pilihan aja, lo mau milih jadi pusing atau santai kayak masnya gitu. Lo santai banget lo cok. Ini pasti habis nganter ikan mesti. Kayaknya. Soalnya kalau lihat mobil kol diesel ini nih, ada terpal, ada air, ini udah nih nganter ikan nih. Daripada pulang ngosong, jadi pakai buat nyantai. Ih, mas ya lo gitu. Lo ngeliat tuh yang sebelah nyantai, sebelah tertekan tuh. Ya nggak usah mikir ada yang kencing sih bang. Hey, tapi kayaknya mungkin ada ya. Bisa aja kepikiran satu orang buang air kecil. Emang manusia tuh gitu loh, mikirnya tuh iseng banget mikir ya. Kita mengambil poin nyantainya. Loh, kapan lagi cok? Kol diesel rasanya kayak di sauna di hutan loh. Ada durian. Iya, ada rambutan, kelapa. Akunya nggak ganteng, padahal di rumahnya ada R15. R15 apaan? Aku baca captionnya agak bingung ya, yang atasan bisa kebaca, yang bawah kan emot banyak kan. Kepanasan ini. Gini sama gini. Gimana tuh cara bacanya, gimana tuh? Orang pada bingung pasti bacanya. Oke, gue motor gue aja kali ya, nanti ada 15 ya. When you poop but forget your phone. Pas lu gila. Berak tapi lu ketinggalan HP-nya gitu. Wah, ya, gitu. Berak selalu bawa HP masalahnya. Tapi benar, kalau enggak dalam situasi gini kayak kita enggak pernah baca petunjuk baca deh. Petunjuk baca kandungan yang ada dalam produk itu apa aja, manfaatnya. Kayak umum banget. Lu pada kalau boker bawa HP enggak sih? Gua nanya nih, beneran ya nanya nih. Bawa gua. Wah kalau ngopi aneh sih Rok. Ada bang. Ya, ada tapi gue nggak bisa. Gue udah pernah nyoba. Kalau nyebat iya gue harus bawa lah gitu. Cuma kalau ngopi kan prosesnya dimasukin dibuang gimana sih? Lah iya kalau kopi luwak beda lagi. Emang kepake lah kita. Tadinya nggak kepake. Yang senang siapa sedot WC. Ini apa nama stylenya? Ini cacerot. Oh ya cacerot maksudnya. Cacerot. Apa itu? Cowok celana melorot. Udah lihat yang ini. Terinspirasi dari mana nih? Barudak US. Barudak US. Pak Irul ketawa. Tapi lu kalau jalan sama dia lagi style kayak gini lu pede enggak? Pedein aja, Bang. Kan gua banyak hal yang aneh yang pikiranku jadi liar, mohon maaf nih. Berarti lu kalau jalan kan begini berarti. Iya kan? Itu lebih kayak Bisu Zima, lo tau gak lo Bisu Zima? Bisu Zima. Oh, Bloody Roar, gue tau. Terus lo kalau kencing gimana? Atu-atu atau dari atas ngek gitu? Gak tau. Gak kucok gak tau, cowok kan anak daerah yang gak tahu ya. Kalau ke Jaksel juga kadang-kadang karena ada kerjaan gak lama lah, bentar doang. Gak sempet gue nemu modelan begini, gak pernah nemu. Kayak waktu jalan ya gak pernah nemu, aku baru dak USA-nya Sarsono. Gak maksudnya memang beneran ada apa? Enggak sih kalau dibuat-buat. Tapi kalau ada enggak pernah nemu aku, Cok. Sama. Sumpah. Bedakan memperlancar peredaran darah. Mana ya? Bentar. Enggak pernah diajarin begini gue sama PT gue tuh. Ada ngangkatnya ya, tapi enggak ada gerakan. Enggak ada, Cok. Weh. Lenses ganti aja kakinya. Ya sama komentarnya mbaknya nih sama mirip Hansen. Gue kira awalnya. Kata-katanya dong untuk hari ini. Bahagia itu sederhana. Caranya simple kok, datang aja ke rumah makan Padang terdekat. Suaranya. Bahagia itu sederhana. Datang aja ke rumah makan sederhana. Mas kita kayaknya masih gak terlalu jauh lah seumuran lah kita mas. Aku juga udah bapak gitu, cuman gak kepikir kesana aku jokesnya sumpah. Ayo lah mas, kita kamuflase gitu loh biar bisa menyatu sama Genji. Lu kak lihat pala gue batok di gara-gara apa? Biar relevan sama Genji. Oke. Cukuran lu apa bang? Cepak, ngehek.
Nah iya ini yang aku takutin tuh ini loh. Mbaknya paham kan ya mbak? Mastiin banget mbaknya. Soalnya mbaknya gak berekspresi loh. Bahagia itu sederhana. Caranya simpel kok, datang aja ke rumah makan Padang terdekat. Gak paham nih mbaknya nih. Paling pas sudah habis wawancara ketemu balik badan 5 langkah baru dia kepikiran tadi ngomong apa. Loading dulu. Nulis resep rahasia keluarga yang mau aku turunin ke anak cucu. Terima kasih. Gak usah diturunin. Naluri survival kita tuh otomatis bergerak loh kalau itu. Masak mie rebus doang mah. Ngeri mbaknya ya, cakep-cakep masa cuma bisa masak mie sih. HP. Oh Sido paling iPhone tua. Sido paling iPhone ke? Awas jatuh lo HP-nya. Ini sebulan jatuh. Gak biar apa sih, biar apa sih. Ya bener nih, serius nanya emang kenapa sih kalau iPhone emang kenapa. Sekarang udah jelas kan bedanya orang punya sendiri sama hasil sewa sehari ya. Bercanda gak sih sewa-sewa itu? Emang bener lah ada? Gak ada lah coy, dia hasil kerja keras. Makanya dia menghargai hasil kerja keras dia untuk dilihat kan. Gitu loh, mungkin begitu. Mungkin ya, positive thinking banget dulu. Nih orangnya nih. Pasti gajinya utuh karena belum ada kebutuhan, kan belum nikah. Utuh lah, orang makan pakai batu, bensin isi air, iya, pakai air keran, cicilan motor bayar pakai senyuman ke abang dealer. Lu harusnya jangan pakai senyuman, Bang. Pakai kartu sakti cowok. Apa? Gak belajar di konten kemarin nih. Ada tipsnya abang-abang bisa survive. Udah survive, terus penyayang lagi. Utuh kan? Gue gak tau ya gitu. Paling lu goblok, gak habis thinking aing mah. Ya, kenapa persepsi orang tuh gitu loh, kalau belum ada tanggungan keluarga gaji itu enggak juga. Kita tetap harus hidup, butuh makan, butuh apa. Apalagi gen sandwich ya. Ini adalah tips kalau kalian bertemu beruang waktu camping di salju. Oke. Okay. Kalau beruang datang, pertama jangan panik. Dan kalau beruang seperti akan menyerang, dekati saja, jangan ragu dan rangkul dia. Ajak. Hah? Mana bisa segampang itu, Bang? Enggak semua yang di TikTok harus ditiru ya. Bener dah. Bicara baik-baik. Posisikan beruang tepat di depan meja kita. Dan tetap matanya. Setelah suasana rileks, katakan pada beruang, ih, itu apa di kepala kamu beruang? Dan bang! Gak gitu dong konsepnya. Gak nyampe level, gak nyampe step itu bang. Waktu tatap-tatapan dari jauh aja 3 meter, udah hilang kita palanya. Dimanapun tempatnya, apapun kondisinya, tetap dukung Indonesia. Kenapa sih layarnya dipasang kayak gitu? Aku cuma takut kalau atasannya visit, cok. Nanti omongannya gini, mana orang-orang ini? Masih di bawah. Astagfirullahaladzim lu, astagfirullahaladzim ya Allah lu. Itu loh, sendalnya jelas sendiri loh. Oke guys, sudah habis ya. Asli ini seru banget ya. Dari sih ya memang benar-benar random dan kocak. Dan yang soal konser itu emang gak habis pikir sih gua. 15 miliar loh. Gila banget sih. Ya dan tuh gak tau lah. Pokoknya gue sulit berkata-kata soal yang gitu guys. Oke, share video, jangan lupa like, share, dan subscribe. Bye-bye.